Thailand. Coba lihat-lihat Ilham kali ini. Ya, baik sekali. Tendangan langsung dan oh, gol! Luar biasa, Indonesia melalui Evan Dimas. Sekali lagi, unggul 1-0 atas Thailand di menit ke-15. Lagi-lagi Evan Dimas. Ini pemain sangat luar biasa. Dalam 3 pertandingan terakhir, dia mencetak gol. Saat menghadapi Myanmar, dia mencetak gol pembuka. Begitupun saat menghadapi Vietnam. Ya, semoga setelah gol ini, para pemain Indonesia performanya tidak menurun. Harus tetap konsisten. Betul, Evan kembali membuka pundi-pundi gol Indonesia. Kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana permainan yang dipertontonkan tadi oleh Ilham dan juga Mukhlis Hadiningrat di lini depan. Umpan yang sangat baik sekali, tendangan yang sangat akurat. Dan kita lihat bagaimana para penonton di Stadion Delta bersorak-sorai menyaksikan tendangan Evan yang luar biasa. Kita lihat ada deflected di